serta pada aksi hari ini, ya. Mereka masih usia sekolah. Izin pak, pertama mungkin saya akan coba tanggapi dengan gerhana. Tidak pernah ada batasan umur dalam demokrasi, pak. Eli Janete official, itu ibunya. Yang kedua pak, hadir. Yang lain mah rekam aja. 10 orang bebas tanpa syarat relatif. Kawan-kawan media, tolong berikan ruang kawan-kawan media. Itu 10 orang udah cari mati. Kawan-kawan media, tolong berikan kami kesempatan menemui kawan-kawan kami. Kawan-kawan media, mohon untuk menemui kawan-kawan media. Intervinya bisa nanti, panjang di malam, santai. Sudah. Teman-teman sekalian, kami harus menyerahkan kepada perwakilan teman-teman sekalian. Silakan. Masing-masing korlap supaya ketemu saya di sini, saya akan serahkan. Izin Pak, korlapnya sudah berbicara dari tadi dengan Bapak. Bebaskan saja kurang. Tidak ada serah terima. Bebaskan. Pak Polisi. Kalau Bapak Polisi paham undang-undang, Bapak akan membebaskan tanpa syarat. Baju putih, Pak Joko, Pak. Wih, teman-teman mahasiswa, kita segaris semata, jangan ada yang mendahului. Teman-teman, yang di depan. Jadi, teman-teman, gini. Saya mau tanya ke teman-teman, jumlahnya berapa? 10 ya, oke. Ngobrol sama saya. Oke, ya, jumlahnya 10. Betul. Tapi ternyata maksudnya Pak Kapolres yang ditangkap dari Nurul Fikri ya, betul ya? Betul. Teteh Nurul Fikri itu jumlahnya bukan 10. Berapa? Jadi data kalian kurang tepat. Jumlahnya ada 12. Yang dimaksud Pak Kapolres tadi Pak Joko ya, oke, 12 yang di depan. Untuk teman-teman yang di depan, mundur dulu. Polisi yang di depan, satu orang dulu. Kawan-kawan yang berhelmet hijau, yang kawan-kawan berhelmet apapun, hitam, merah, dan apapun, tolong kembali dulu ke barisan, beri kesempatan kawan-kawan kita untuk bebas dengan segera. Ada 12. Mundur dulu kawan-kawan, mundur dulu. Mundur dulu. Untuk kawan-kawan di depan, bisa untuk lebih dulu kawan-kawan. Teman-teman, saya hanya ingin memastikan bahwa teman-temanmu ini tidak diapa-apakan, diperlakukan dengan baik. Teman-teman kalian, tolong mundur dong. Oke, teman-teman semua ya.
teman-teman yang sebelah kiri saya mundur ya teman-teman, mundur ya. Yang beramai di sana, wahai untuk kawan-kawan. Ya teman-teman, kita kondusif bersama. Teman-teman kita udah hadir supaya teman-teman bisa bebas dengan cepat teman-teman. Ya mundur ya teman-teman ya. Satu komando, satu perjuangan. Ayo teman-teman. Ayo teman-teman mundur ya, mundur, mundur. Ayo. Teman-teman yang di depan yang memakai koa mungkin bisa awas dulu teman-teman, bisa menghalangkan teman-teman koa di sebelah kanan saya ya. Di sini kita tetap komando. Oke teman-teman sekalian, saya perwakilan dari STT Nurul Bukti, salah satu mahasiswa yang ditangkap tepatnya di stasiun Gondang Dia, yang di mana biasanya berapa lama? Oh tadi dari siang tadi. Saya akan ngomong sejujur-jujurnya apa yang saya alami ketika ditangkap oleh anggota kepolisian. Nah ketika kami turun dari stasiun Gondang Dia, kami langsung dicegat sama anggota polisi, langsung ditarik dan diperiksa mulai dari barang bawaan, cek HP dan lain-lain. Nah dari situ memang kami habis itu, setelah itu kami dibawa ke Polsek Menteng. Kami dibawa Polsek Menteng dari jam 1 sampai sekarang. Di situ memang kami dikasih makan, dan ketika kami memberi pertanyaan pertama kali ditangkap, mungkin beberapa anggota polisi tidak bisa menjawab, disuruh menunggu saja. Ya, saya memang sejujurnya apa ya? Mungkin pakai halo-halo aja biar kencang. Soalnya enggak. Halo. Ya. Alhamdulillah. Hari ini pada jam 19.05 mahasiswa semua sudah dibebaskan. Semoga apa yang menjadi tujuan dari demokrasi, dari demo ini tersampai kepada yang dimaksud. Kawan-kawan, berikan ruang untuk melewat. Dan untuk ini kami minta kepada pihak kepolisian, jadilah orang netral, mengamankan ketika ada orang demokrasi. Jangan menangkap atau menahan mereka, karena menghalangi demokrasi dari mahasiswa ini itu melanggar undang-undang. Terima kasih. Ini anak kita yang 10. Oke, Dek, Adek. Halo, sini. Enggak mau. Enggak apa-apa, Bun. Mau langsung pulang deh. Ya, siap. Iya. Oke, alhamdulillah dari bebas 10 orang. 13 orang. Iya. Lanjut. Semuanya sudah dibebaskan. Sekarang kita kembalikan semuanya ke anak-anak kita, karena ini adalah panggung mereka, panggung demokrasi, di mana mereka harus menyampaikan aspirasinya sebagai agent of change. Ya, kita hanya mengawal, kita hanya Putri Handayani, kita ada di belakang. Itu saja untuk semuanya. Tetap semangat, demokrasi harus berjalan dengan baik, Indonesia harus baik-baik saja, dan anak-anak kita harus menjadi penerus bangsa yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak RM. Mahasiswa adalah aset bangsa. Mahasiswa adalah orang yang akan memperjuangkan hak-hak masyarakat dan hak-hak rakyat. Hidup mahasiswa, hidup. Teruslah berjuang, karena kalian ditunggu oleh masyarakat. Terima kasih. Ya, siap.
kirim dulu. Dengan gue? Kita kirim. Tadi aturan pas buka aja, gak usah pake order. Ayo yuk. Ayo ngomong-ngomong enggak apa-apa. Bentar, lanjut. Teman-teman. Ke sini dong ngomong dulu. Mimbar tuh. Nama Salwa Media. Salwa Media Channel. Ya, YouTube prank. Ini nge-prank Pak, nge-prank. Itu turunin Jokowi. Oh, siap. Mantap, siap. Lihat aja sini kalau enggak kepengen. Tonton dulu, tonton. Oke, baik kawan-kawan mahasiswa, boleh tolong kondusif dulu. Boleh tolong kondusif dulu kawan-kawan. Ada hal penting yang kalian perlu dengar hari ini. Tolong kondusif, tolong mundur dulu ke belakang kawan-kawan. Kawan-kawan. Kawan-kawan kalian, mohon untuk barisannya mundurkan lagi. Kalian pasti tidak sabar untuk mendengar hal ini, saya sampaikan. Ini tidak akan mengecewakan. Kalian perlu dengar ini, oke kawan. Sabar. Tolong kondusif dan mundur terlebih dahulu. Oke, baik kawan-kawan sekalian, mahasiswa yang terhormat Pak Joko Johannes dan perwakilan dari kepolisian, harap mendengar dengan seksama atas pernyataan yang akan diberikan oleh kawan kita yang tadi ditangkap dan dibawa ke dalam. Kawan-kawan sekalian, mohon untuk segera dengarkan dengan seksama. Teruntuk juga Pak Johannes dan juga Bapak Polisi, tolong dengarkan. Rekan-rekan mahasiswa sudah siap untuk mendengarkan. Media, media, tolong liput pernyataan yang akan disampaikan ini. Terima kasih disampaikan benar-benarnya dan tanpa mengurangi atau melebihkan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka! Merdeka! Astala Victoria Siam Pere. Maju terus menuju kemenangan. Jadi tadi ketika saya pada robot masuk di dalam dan sudah betul-betul melanggar daerah kepolisian. Tetapi di sini saya mau menegaskan bahwa tadi saya ditangkap, saya dipukul, dirobek bajunya. Saya ditendang dan bajunya ada bukti. Tetapi saya diganti bajunya sekarang. Saya sangat berterima kasih. Tetapi yang di dalam kami diancam. Kami diancam. Kami diancam. Ini saya harus sampaikan supaya teman-teman semua tahu. Saya ditarik, saya dicekek batang lehernya. Buktinya ada, kita mau visum juga sekarang boleh. Saya dicekek batang lehernya sampai saya bilang, woi pak, kalau saya mati sebentar, siapa yang bertanggung jawab? Saya bilang, kan? Habis itu, saya diancam. Bagaimana ini? Tindakan, pakai kepolisian. Pakai kepolisian, sebenarnya tugasnya itu untuk mengayomi masyarakat. Tetapi kenapa ada tindakan-tindakan kekerasan ada di dalam? Jadi pas kami diinterogasi, saya di cek tensi juga, diancam juga, saya diancam, katanya saya kan nggak bawa KTP dan ini apa kartu tanda mahasiswa saya, saya diancam, oh kamu ini nggak selamat lagi, katanya seperti itu. Bagaimana ini? Habis itu. Habis itu ya dengerin dulu. Saya diancam juga, habis diancam di tensi, habis tensi ditanya dari kabupaten mana, saya jawab semuanya. Itu aja.
Dan kami juga di ya diberi air minum sama kepolisinya. Kocok. Itu saya yang mau sampaikan. Tapi tindakan kekerasan itu saya mohon kepada kepolisian agar jangan coba-coba melakukan tindakan kekerasan kepada masyarakat. Maupun masyarakat. Jadi gini. Maju depan. Kami menghimbau teman-teman sekalian, kami tidak ingin ada aksi-aksi kekerasan. Kami tolong agar mundur, tolong abang-abangku sekalian, tolong kami, tolong mundur, tolong mundur. Ruas jalan ini akan digunakan oleh masyarakat, tolong. Ruas jalan ini akan digunakan oleh masyarakat, masih banyak yang membutuhkan ruas jalan ini. Sekali lagi kami minta tolong untuk membuatkan diri secara tertib. Teman-teman, sudah kami memberikan ruang untuk menyampaikan aspirasinya. Sekarang kami minta tolong. Set. Jatuh. Hari ini kita mungkin sudah ditembakin negara ini. Yang pertama, seorang tuan itu adalah ibu. Kemudian yang kedua, hari ini bos. Kawan-kawan. Teman-teman perhatikan di belakang ada kepolisian juga. Hati-hati. Teman-teman kita dikepung oleh kepolisian. Perhatikan bagiannya. Pasukan susun formasi. Teman-teman ada apa motor? Perhatikan pasukan. Pasukan sisi kiri persiapan. Tolong memutarkan diri. Kami masih memberikan waktu teman-teman untuk memutarkan diri secara damai dan tertib.
Yang di atas jembatan penyeberangan turun. Baik, kami masih berikan kesempatan teman-teman sekalian kalau ada yang mau disampaikan kepada kami. Sekali lagi kami minta tolong. Pada pihak kepolisian, diingatkan, kami masih berdemokrasi ini, tolong hargai, tolong jaga kami, seperti yang nanti bapak-bapak kita berdebat. Kalian adik-adik kami, kalian masa depan kami. Kami tidak ingin berbenturan, tolong bubarkan diri dengan tertib. Tolong bubarkan diri dengan tertib. Kami tidak ingin berbenturan. Adik-adik kami semua seusia kalian, tolong. Ya, Pak, kalau Bapak mengerti, penuhi tuntutan kami. Hargai keputusan kami, kalau Bapak mengerti seperti itu, Pak. Bukan Bapak dengan keputusan Bapak. Baik, sekali lagi ini tolong. Tetap tenang.
kampus maupun organisasi untuk mengontrol masa dan melakukan barisan. Pada pimpinan-pimpinan organisasi maupun kampus diharapkan untuk melakukan barisan dan juga melakukan barisan dikontrol masa aksi kalian. Dikontrol masa aksinya. Bang Niko sampaikan kepada perwakilan. Hari ini kita ingin bertemu dengan perwakilan dari istana. Apabila dihadapkan dengan Joko Johannes lagi, Joko Johannes tidak bisa dipercaya, teman-teman. Hari ini dia membalikkan bahasa dan lari ke belakang pemecut-pemecut kecil yang membangun Joko. Artinya tidak ada integritas dan komitmen lagi yang tidak ada. Oleh pihak yang hari ini kami sampaikan aspirasinya. Sekali lagi bagi pihak kepolisian maupun pihak istana, tetap diingat hari ini kita datang bukan cuma menjemput teman kita yang kalian sandra, yang kalian tangkap. Apabila tadi kalian menyebutkan bahwa si Kapolres yang kurang tahu namanya itu bilang ada itikad baik, dari awal kalian punya itikad buruk untuk menangkap teman-teman masyarakat. Jadi sekarang kalau makin larut, kalian bayangin bahwa kami tetap keluar, tapi tetap ingin berjuang. Udah jangan ngaku bang, masuk kami. Oh. Teman-teman Facebook, mode jangan ganggu, jadi tetap jalan video. Iya, iya. Itu nge-lag mulu. Nge-lag mulu. Tadi telepon. Ada mode jangan ganggu. Yoi, makanya nih. Dari media apa? Mimbar Tuk. Hah? Mimbar Tuk. Mimbar Tuk. Ini Salwa Media Channel. Bye bye, Bang. Yoi. Udahlah, udah jatuh lagi. Channel lebih banyak yang subscribe. Channel. Ya, channel ini berapa tuh tadi deh? 500 ribuan deh. Bang, berapa, Bang? Viewer. Tadi siapa? Lip. Oh, si Ribon, 1100 nih. Ini lagi live apa ini? Oh, lagi live. Ya, rekam dulu, rekam. Oh, keren lagi. Rekam dulu. Ini udah hampir habis kuota. Kuotanya berapa? Dari siang tadi. Iya loh, kuotanya YouTube ya kan? Masih gede tuh, Bang. Limited tuh. Ini enggak usah tak ada gedung pakai WP-nya aja. Limited dulu udah mahal. Pakai WP-nya aja, Bang. Indosat kenceng sampai gambir. Siap, udah siap. Iya, siap. Ribon. Kucing perih kena gasan matanya. Iya, perih jadi sih. Udah lama sih nggak anu. Pecah bang. Yoi. Udah siap. Udah ready deh. Itu doang. Harap jaga masa aksi kalian. Terlebih yang ada perempuan dalam masa aksi kalian dijaga sebagaimana dalam border. Baik, masa aksi bisa bergerak maju lagi pelan-pelan. Pokok perlahan, pokok. Perlahan. Belum kios sebentar lagi. HP aja dipakai live, minta telepon. Bentuk kondangnya jaga masa aksi ya. Tolong diberikan ruang lagi, bentuk toner, rapikan basis pasar kalian.
Mas. Teman-teman, teman-teman yang di belakang, teman-teman yang di belakang, saya izin untuk bicara. Saya Melvin Sadekwang, Ketua BEM UI. Tapi di sini saya tidak sendiri. Ada perwakilan beberapa tim negosiator yang saya pun anggota tim negosiator dan beberapa perwakilan organisasi kampus di depan. Tadi sudah ada anggota dari dalam perwakilan yang mau menerima aspirasi kita yang berbentuk fisik. Karena konsolidasi kita sebelumnya, kita bilang kita akan merumuskan kajian untuk mengukir bagaimana pandangan kita 9 tahun terakhir. Jadi penting untuk kita cerahkan dan juga penting untuk kita mintakan balasan. Sepakat ya? Sepakat ya? Kita serahkan sekarang. Vic, serahkan. Jadi malam ini saya mewakili teman-teman. Saya Vic Nopal dari Ketua BEM Universitas Paramadina menyampaikan kita punya 13 tuntutan. Tuntutan tersebut kita akan di setiap elemen kampus dan elemen masyarakat. Dan kita paling menentang keputusan MK dengan lahirnya kembali politik dinasti di Indonesia. Kita telah jalan mundur reformasi, Pak. Jadi saya minta tolong kajian yang telah kita berikan secara sistematis dan insya Allah akademis dan ilmiah, mohon didengar, Pak. Kalau kita tidak didengar sekali lagi, kami akan kembali turun ke jalan. Teman-teman. Cek, cek. Baik, teman-teman. Ijin. Teman-teman. Pak. Bahwasanya kita tunggu balasan dari pihak istana secepatnya karena teman-teman mengharapkan ada balasan tersebut. Pak Jomes, saya sampaikan, Pak. Kami di sini tidak mewakili mahasiswa Indonesia tidak. Gitu. Kita pun tidak mewakili siapapun. Tapi ini adalah suara-suara yang kami rangkum di banyak tempat. Jadi ini, Pak. Saya pun percaya di KSP isinya orang-orang cerdas semua pilihan-pilihan gitu. Kita minta 7x24 jam ya, baik statement ataupun tertulis dan lain sebagainya. Karena 7x24 jam kami semua di sini akan berlakukan dan akan ngapain. Jadi itu Pak harapan dari kita. Terima kasih banyak. Teman-teman semua, tetap solid. Ya, tenang. Masukkan tahan. Tolong tenang. Nah, kita sama-sama ya, kondusif ya. Teman-teman, jangan cukup ya, Mas ya. Apa yang terjadi? Oke, baik teman-teman semua. Kajian 9 tahun Pak Jokowi yang disusun oleh suara mahasiswa ini saya terima. Saya akan meneruskan kepada pimpinan saya, Kepala Staf Kepresidenan, Pak Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, segera setelah beliau besok hari Senin kembali ke Indonesia, ini langsung saya sampaikan. Saya minta nomor kontaknya salah satu dari teman, untuk nanti pasti akan kami undang semua perwakilan yang ada dalam kajian ini, untuk kita berdiskusi secara jernih, untuk kita bisa membahas kedepannya permasalahan perbangsaan kebangsaan kita. Karena saya masih percaya dengan suara mahasiswa. Saya masih percaya dengan kekuatan kalian semua dan kejernihan berpikir kalian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Terakhir, Pak. Terakhir tapi untuk seluruh anggota kepolisian. Teman-teman maju! Seluruh anggota kepolisian, saatnya kita lagi dialog, ada teman-teman yang kemudian just seperti itu. Dipenuhi undang-undang 9 tahun 98 itu mengamankan dan tidak ada pun satu pun sanksinya untuk dipukuli. Saya minta
tetap tenang, tetap tenang. Ada tim sedang berdialog di depan. Ada yang sedang berdialog di depan, kita harus. Oke, cukup ya teman-teman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Weh, puaskah dengan kesepakatan? Yang depan, yang paling depan mundur dulu. Yang paling depan banget mundur dulu. Masih. Masih. Pengap. Pengap. Baik, bagi teman-teman mahasiswa yang tadi sudah berdialog, diharapkan naik ke atas mobil komando untuk menyampaikan hasil dari konsolidasi bersama pihak istana tadi maupun pihak kepolisian. Karena makin larut, makin banyak PR yang dijalani, makin banyak kesalahan dari pihak kepolisian. Jadi tolong teman-teman yang tadi sudah berdialog, harap naik ke mobil komando, sampaikan pesan-pesan kalian yang sudah tadi kalian dialog kepada para masa aksi. Sekali lagi seruan kepada tim-tim dialog tadi, tim negosiasi, untuk naik kepada ke atas mobil komando. Jaga masa aksinya, jaga masa aksi perempuan kalian, bentuk bordernya. Buka, masih buka, masih itu. Makan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan sekalian. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Baik, akan coba saya sampaikan beberapa hal diantaranya. Poin pertamanya adalah hari ini kita telah membebaskan 15 kawan-kawan kita, 12 yang ditangkap, 12 yang ditangkap saat perjalanan menuju kemari, dan 3 orang lainnya yang diamankan saat aksi dan dipukuli, mendapat tindakan represifitas di sana. Yang kedua, kajian yang telah disusun atas dasar konsolidasi yang telah dijalankan di Universitas Indonesia dan di UNJ, di PNJ, itu telah disampaikan kepada Pak Joko Johannes selaku tenaga ahli di KSP. Mereka berkomitmen nanti ketika hari Senin, ketika kepulangan Pak Muldoko ke Indonesia, dia akan langsung menyampaikan itu dan akan mengundang kawan-kawan sekalian untuk berdiskusi, katanya demikian, hari Senin. Kemudian daripada itu, kita juga ingin mengingatkan kawan-kawan terhadap komitmen. Kita akan terus menunggu 7x24 jam untuk kemudian kita adakan kembali konsolidasi. Kita bahas juga evaluasi mengenai gerakan hari ini dan bagaimana kita akan memfollow up hasil-hasil dari tuntutan kita, ada nyatanya atau tidak. Kira-kira demikian kawan-kawan dari apa yang dapat. Maaf, ada sedikit tambahan lagi. Kita tadi juga menyampaikan bahwa kita mengecam dan mengutuki adanya tindakan represifitas yang dilakukan oleh aparat kepolisian hari ini kepada kawan-kawan masa aksi, baik yang turun di lapangan ataupun yang menuju. Kita tidak pernah tahu bahwa ternyata di luar dari 15 itu ada yang lagi. Tapi kita telah sampaikan demikian bahwa ini harus menjadi catatan bagi kepolisian yang hari ini kinerjanya semakin menurun dan terus-terusan mengawal kepentingan PSN yang ternyata justru menyengsarakan rakyat, justru menindas, justru menghisap. Kira-kira demikian kawan-kawan sekalian. Kawan-kawan sekalian, tuntutan telah disampaikan. Mari kita tunggu terlebih dahulu selama 7x24 jam. Menurut janji Pak Joko Johannes, hari Senin kita akan mendapatkan kabarnya, karena baru hari Senin Pak Muldoko itu kembali ke Indonesia. Kira-kira begitu. Semangat kawan-kawan sekalian. Ada yang tidak sepakat? Ada yang tidak sepakat? Ada yang tidak sepakat? Silakan berbicara. Baik. Makanya
sampaikan kawan-kawan. Satu kesalahan yang dilakukan saat 12 Mei pertama sebenarnya adalah mendatangi. Kedua adalah tidak ada evaluasi gerakan terhadap itu. Jadi mari kita belajar dari sisi sejarahnya. Kalau ada hal demikian, ya kita juga harus mengevaluasi diri kita masing-masing. Kita harus jalankan bentuk kritik dan otokritik terhadap gerakan kita gitu kawan-kawan. Kalau misalnya mereka melakukan hal yang normatif kepada kita, lantas apa yang harusnya dilakukan? Apa kawan-kawan yang harusnya dilakukan kalau jawabannya normatif? Apa kawan-kawan? Apa kawan-kawan? Apa kawan-kawan? Maka kita dapat sepakati, apabila hasilnya kembali normatif, hari ini di Patung Kuda, kita sama-sama menyaksikan komitmen kawan-kawan sekalian, termasuk pun kami, kita semua dari gerakan rakyat, kita semua bagian dari elemen masyarakat, bahwa ketika nanti, adapun bagaimanapun balasannya, terlebih jika memang itu normatif, maka kita akan kembali untuk turun ke jalan dan menyuarakan perlawanan kita. Sepakat kawan-kawan sekalian? Sepakat atau tidak kawan-kawan sekalian? Baik, kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih kawan-kawan. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup buruh! Hidup kaum tani! Hidup perempuan yang melawan! Terima kasih kawan-kawan sekalian, tepuk tangan untuk kalian semua. Baik teman-teman, terkait keputusan daripada negosiasi sudah disampaikan. Kita memiliki waktu 7x24 jam. Dengan adanya dialog lebih lanjut, membahas kajian maupun tuntutan yang hari ini kita sampaikan mau kita segera sikat. Saya rasa selanjutnya aksi kita harus bisa lebih rapi lagi, siap? Harus bisa lebih tenang lagi. Harus bisa lebih tenang, lebih kondusif, lebih cerdas, sepakat? Selanjutnya sebelum kita meninggalkan tempat ini, gua himbau kepada masing-masing universitas untuk mengumpulkan sampahnya. Sampah-sampah yang ada di bawah kalian, kita beri citra baik kepada orang-orang yang buruk, bahwasanya kita bisa memberikan citra yang lebih baik dibanding orang-orang kita bayar dengan uang pajak kita. Sepakat? Baik teman-teman, gua selalu percaya dan selalu yakin semangat reformasi dan semangat revolusi akan terus muncul dan terus hidup demi Indonesia yang lebih baik. Sepakat? Tepuk tangan buat kita semua teman-teman.